Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita awali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yeremia pasalnya ke-34 ayat 8-14. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk mengumumkan suatu pembebasan. Setiap orang harus melepaskan orang Ibrani yang menjadi budaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi seorang pun yang perbudak saudaranya, orang Yehuda. Semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu setuju bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, dan tidak ada lagi yang perbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya, lalu melepaskan mereka. Tetapi, sesudah itu mereka berubah pikiran. Mereka mengambil kembali budak-budak laki dan perempuan yang telah mereka lepaskan sebagai orang merdeka itu, dan menundukkan mereka menjadi budak laki-laki dan budak perempuan lagi. Lalu dari Tuhan datanglah firman-Nya kepada Yeremia, bunyinya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, isinya. Pada akhir tahun ke-7, kamu masing-masing harus melepaskan saudaranya orang Ibrani yang sudah dijual kepadamu. Ia akan bekerja padamu selama 6 tahun, kemudian engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak mengerahkan telinganya kepada aku." Sahabat Alkitab, keadilan memang menjadi sebuah topik pembahasan yang sangat menyenangkan. Secara khusus, pada saat hal ini dibentuk sebagai sebuah konsep yang ideal. Namun beda halnya ketika keadilan dituntut untuk menjadi kenyataan. Pasalnya, tidak semua orang mampu dan rela untuk menghasilkan keadilan dalam kehidupannya. Kebanyakan orang tentu ingin diperlakukan secara adil, namun belum tentu mereka juga bersedia mewujudkan keadilan bagi orang lain di sekitarnya. Terlalu banyaknya pertimbangan yang bersifat egosentris pun semakin menghalangi seseorang untuk menghasilkan keadilan. Hal ini pula yang terjadi pada diri Zedekia dan orang-orang Israel di masa-masa akhir hancurnya kerajaan Yehuda. Setelah mendapatkan jaminan dari Tuhan, seperti yang muncul pada ayat 1-7, Zedekia pun membuat komitmen untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Zedekia beserta orang-orang Israel yang lain ternyata telah bersepakat untuk berkomitmen di hadapan Tuhan akan menciptakan keadilan di tengah bangsa mereka sendiri. Namun, kenyataannya mereka tetaplah tidak mampu menunjukkan bukti pertobatan yang sejati. Mereka tetap ingin menjalani hidup sesuai dengan kehendak sendiri dibanding mengubah perilaku agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan, mereka pun enggan untuk menghadirkan nilai keadilan yang sesungguhnya bagi saudara sebangsanya sendiri. Mereka melupakan kenikmatan karya pembebasan dan pemeliharaan Tuhan yang menghadirkan keadilan kepada bangsa Israel sejak awal pembentukan bangsa itu. Sahabat Alkitab, berdasarkan permenungan firman ini, kita perlu mengoreksi diri sendiri terkait cara hidup keseharian, yakni, apakah kita sungguh-sungguh meresapi nilai adil yang bersumber dari firman Tuhan? Dan apakah kita sudah berupaya secara serius untuk mewujudkannya? Kita perlu ingat bahwa menghasilkan keadilan secara nyata bukan sebagai konsep belaka, merupakan salah satu indikator kualitas iman yang merespons karya pemeliharaan Tuhan. Pada saat kita melakukannya, berarti kita juga sedang menghadirkan nilai firman Tuhan dalam kehidupan setiap orang yang membutuhkannya. Marilah kita berdoa. Tuhan, firman-Mu pada hari ini telah mengajarkan kami mengenai nilai keadilan yang bukan hanya benar secara konsep kemanusiaan, tetapi juga begitu erat kaitannya dalam kehidupan beriman sebagai umat-Mu. Tolong kami untuk benar-benar mampu menghidupi keadilan dan mewujudkan itu di dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin.